apa? Enggak, aku cuman... Kayak yang sedih. Hidupku tuh hanya cuman mimpi, 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 dan mimpi. Kok? Gak pernah kenyataan mimpi itu. Kok cekikikan gitu sih? Sedih. Cekikikan. Coba diulang. Kok cekikikan sih? Aku sedih. Ah, sedih. Maaf, Bu Darmi, kenapa? Kelihatannya ibu tiba-tiba aku mimpi-mimpi tuh. Maksudnya apaan sih? Coba tolong dijelaskan lagi. Katarina, Katarina cerita dong sama kita. Katarina? Iya, Katarina. Katarina itu Darmi, jauh banget. Darmi Katarina. Panggil aja aku Hasan. Gimana, gimana, gimana? Oke, oke. Gimana, gimana? Apa sih yang kamu aku rasain? Aku kebetulan banget ada, aku cerita, tadi dengar. Cerita, cerita sama itu gimana? Aku tadi sempat dengar. Sebelum aku masuk, aku dengerin kamu cerita bahwa kamu ke Rusia. Di sana kamu menemukan Horden. Aku takut, Mas. Ya aku kan lagi dengerin curhatan sini dong. Terus apa yang kamu rasain? Kamu kenapa please, mesti dan... ngiri? Aku nah. bukan ngiri, Mas. Kalau dia ke Rusia, kamu ke Rusmini kayak. Aku tuh cuma mimpi kemarin, Mas. Aku mimpi ke Jepang. Nggak mungkin kayak gitu. Mungkin. Nih, ini cerita mimpi, bawang putih sama bawang bombay ini. Bawang merah, bawang putih, bawang merah. Terus gimana? Habis itu aku bangun, ternyata cuma mimpi. Besok malamnya aku tidur lagi, aku mimpi ke Kroya. Korea, Kroya. Korea apa Kroya? Yang tempat fashion-fashion itu. Korea. Korea. Oh jadi Mbak Kroya Iin. Kroya aja belum pernah ke Korea lagi. Jadi maksud Mbak Iin kepengen jadi kenyataan, benar-benar datang ke negara-negara ini. Nah impianku tuh kepengen menjadi kenyataan. Aku ini kan pekerja keras, Mas. Iya. Aku punya duit. Punya, Mas. Ya kamu hubungin travel dong. Hubungin travel. Second aku kemarin travel. Sudah hubungin travel diantar ke Mojokerto. Ya kamu tapi destinasi kamu mau juga kemana? Bagus kok. Bagus kok ada air terjunnya. Iya. Terus gitu. Coba terjun. Bagus, cobain. Living life to the fullest. Mas ngomongnya sama kamu aja, Mas. Sama aja, saya juga malah lebih kacau. Oh iya? Cari travel agent. Apa? Travel agent. Oh. Travel agent. Agen, agen travel. Second travel, travel coba kamu. Second travel. Kok yang second sih, gak yang first? Gitu, yang second aja. Udah tidurku tuh juga gak lelap banget. Gini, tapi gini. Mimpi. Aku tuh dengar suara apa-apa, tapi mimpi. Wah. Coba bayangin, itu tidur apa enggak? Kayaknya Anda mesti dirukiah. Mungkin maksud apa gitu ya. Rukiah. Ini aja, saya akan mewujudkan impian Anda menjadi kenyataan. Bisa, ya. Bisa. Bulldog. Bullshit, bulldog. Bulldog gonggong dong. Saya banyak kenalan tentang travel agent, saya akan kenalin. Keren banget handphonenya. Nah, ini telepon wow. terbaru. Somplak. Ya, oke. Okay. Ah, oke. Okay. Ah. Oke. Okay. Ah. Ah. Sip, bentar lagi dia datang. Dia orangnya cepet banget, ditelepon langsung. Karena dia gak mau kehilangan pelanggan. Jadi bayar, oh. Tuh, langsung cepet dia datang. Cepet ya. Banget. Masuk. Emang gitu dia. Kenapa? Kang Andre. Udah dipotong belum kukunya? Enggak, maaf. Ini kok ngundang bapak ini emang ada yang kemasukan hantu pohon? Dia ini punya punya travel agent banyak banget. Emang gitu. Kok? Dia lagi memandangi. Ini serem. Ya, kemat kami. Kayak mulutnya hamster ya.
Ini orang baru pulang dari hutan Amazon. Oh, travel, masih bingung ya. Dia ini pawang buaya, jadi pernah. Ki, gimana Ki kabarnya? Ini aku nih mau travel, mau pergi kemana? Panggilin pawang buaya. Ki, ini teman saya mau jalan-jalan. Selama ini dia cuma mimpi aja. Pengen traveling. Pengen traveling katanya gitu. Jarang ngomong. Matanya hitam kurang tidur. Matanya ya? Hitam. Ya Komat Kamit dia lagi. Ini lagi arrange. Iya lagi ritual. Ya. Itinerary ya. Lagi ritual kayaknya dia nih. Kayak gini kok hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya saya dari agent ya, kemarin dari, baru pulang dari Amazon ya. Jadi saya kemarin mau menawarkan beberapa perjalanan-perjalanan ya. Di antaranya ada yang ke Purwokerto, ada yang ke luar negeri, luar komplek dan yang lain-lain. Okay. Jadi silakan. Yang luar komplek dong. Ada. Ya, silakan. Ngomong tapi bibirnya enggak gerak loh. Itu hebatnya dia. Aduh, Mbak Inul kabarnya gimana? Bukan Mas Adam. Lagi nyanyi. Boleh ditawarkan paket-paketnya nih. Ini ada paket diantaranya paket-paketan, ya. Ada juga paket truk, buntu dan yang lain-lain. Ini bisa ada paket 15 juta per orang, 5 berapa? Kota, 15 juta per orang, 5 juta, 15 juta per orang, 5 ya? Juta, makan sehari 3 kali, ya. Perginya kemana? Kemana aja. Oh, silakan. 15 juta per orang. Murah, ya. 5 kota loh. Ya, ini paket A. Ini paket B, 10 juta per orang, 4 kota. Makan sekali, 2 kali. Makan sekali dua kali itu gimana sih? Kali, gimana 10 juta, 15 juta. Makan sekali dua kali. Ya. Pak, yang paket C dapat nugget gak ya Pak? Enggak kayaknya. Ini kan bukan yang ayam itu. 5 juta. Itu 5 juta paket C. 5 juta, 3 kota. Untuk 3 orang, ya. Makan bawa sendiri. Oh. Ini yang murahan, yang paling murah ada gak Mas? Ada, ini paket hemat. Kemana? Inap di Pattaya. Bangkok, oh, Thailand. Bukan tetangga saya, Pattaya. Oh, di rumahnya Pattaya. 3 hari. 3 malam. Oh. Bisa bikin tenda. Bikin tenda atau mau di kamarnya, boleh. Di rumahnya Pattaya? Pattaya. Bu Taya marah gak? Bu. Enggak, dia udah duda. Oh, udah duda. 5 ribu. Silakan. Udah gak ada lagi itu doang. Aku milih yang 15 juta aja. Wih, juta, anak boleh. Orang kaya ya, kamu anak apartemen ya. Anak apartemen? Iya kan biasa kita kan anak komplek, anak kampung, anak apartemen pasti. Bu. Anak kantin aku. Cendramata. Oh. Belum berangkat sudah dikasih cendramata. Belum berangkat sudah dikasih cendramata. Bau lagi. Masa sih? Oh iya. Nah. Ini cendramata dari negara mana sih Pak? Ini. Di sini nih, dekat tetangga saya. Oh. Pattaya. Nah jadi gini. Paris di... Nah, Mas Anen, ini si ibu ini. Ibu ini... Anen. Namanya siapa? Anen namanya? Anen. Nah ini ibu ini... Kayak orang namanya siapa? Nama saya Lorenzo. Saya di sini tato Loren. Loren. Oh. Ya, nah, itu ya mainan di belakang baja ya. Apa? Hitam semua. Mantuk. Ini masak Mas kadang terus. Ya ini teman saya kepengen ke Rusia, tapi pengennya perginya tuh bolak aja, baliknya enggak bolak aja. Berangkat doang. Ada enggak kira-kira? Ngopi apa? Kang. Paketnya ada enggak nih? Enggak ada. Jadi Bu Nunung itu aja paketnya pilih aja. Tapi kalau ya, 15 juta ini. Kalau mau yang gratis. 5 kota. Kalau mau yang gratis nih jalan kaki pakai ini. Jalan kaki gratis. Ini oh, beneran kredibel nih Kang Andre. Beneran. Coba ini kan tanyain teman pengalamannya gitu lah. Mau dipaksa loh. Ini nih, buat bunyi, kamar mandi. Tidak percaya bunyi nih. Tuh. Aneh ya.
mau coba pinjam. Aneh, coba. Aneh. Pasti Anda baru lihat. Sulap. Oh, enggak bunyi. Enggak bunyi. Harus yang... Nah, suka bisa sih. Saya mau bunyi. Bisa bunyi. Bisa sih? Bisa bunyi. Aneh banget sebenarnya. Bisa, ayo. Bakalan kena, enggak? Tuh. Cuman saya doang yang bisa. Wah, hebat. Kalau enggak percaya. Gimana caranya biar kena ya? Sering jalan-jalan kan. Aku juga sering jalan-jalan. Lempar. Jangan ke personeling dong. Sengaja. Coba dong Kang, bisa. Masa gak bisa begini? Gak bisa. Gak ada yang bisa. Caranya. Slow motion nih. Iya. Nih tutorial. Jangan kesini. Jangan kesini. Kesini aja udah. Tuh bunyi. Oh iya iya. Kok saya bisa, gak bisa-bisa dari tadi ya? Lu nyanyi yang saya dengar ya. Masa gak bisa. Slow motion. Tuh bisa, ya kan? Iya. Iya. Malah gak bisa. Malah gak bisa. Ya, sudah ya, silakan ya. Kalau mau, boleh. Kalau enggak, ya sudah. Aku gak yakin orangnya kayak gini, Mas. Mas, katanya bisa nyinden, Mas. Bisa. Ya, coba dong, kaliannya. Lengiten, kuring lengiten, Pak Yusfira di Reja Nubage. Bisa nyanyi lagu tradisional dari Mozambik. Itu jatuh. Bem, mau gak? Paketnya pilih. Itu lima kota. Yang lima kota udah habis, tinggal tiga. Ya yang tiga. Yang tiga kota yang ini berarti. Tinggal dua ada, mau gak? Tiga kota yang paket C, ini. Yang tiga kota, Ebi, tiga kota. Tiga kotak. Ebi mah udah. Emang ngisi TTS. Tiga kotak. Itu malen lagi. Tolong ya teman saya pengen banget dihibur. Oh iya. Balikin duit gua. Bilang, bapak kamu. Tak dong, nunung gendut. Dibalik. Dibalik. Masuk. Saya mau nyari ayah saya. Maksudnya jangan sekarang. Lagi begini masuk. Tamu saya ini. Lagi ganteng kayak apa kek. Dia kan lagi cari ayahnya. Jatuh harga diri gua. Oh, tolong panggilin dulu ayah. Soalnya penting saya udah lama gak ketemu. Jadi tapi saya lagi ada urusan sama Pak RT. Cukup tahu tenang dalam diri.